Oke, guys, balik lagi di channel saya, Captain Root, channel tentang Pilot Lifestyle. Nah, kali ini saya akan mengupas tentang hobi seorang pilot. Nah, kemarin kan saya udah ngeliatin hobi saya, kalau saya suka bercocok tanam dan juga berenang, hiburan kayak dengan RV saya. Itu adalah hobi, jadi saya juga bisa buat RV. Itu adalah karena hobi saya untuk camping dan glamping. Jadi sekarang kita akan ke rumah atau lihat teman saya punya hobi juga, unik juga dia. Namanya, ntar kita tanya ya. Namanya siapa yang jelas, dia kerja di Lion juga, seorang captain, idola adik-adik. Dan yang pasti hobinya ini juga menghasilkan. Saya kira sih penghasilannya biasa-biasa aja, ternyata wow juga. Artinya di masa pandemi ini dia bisa berjalan atau terus menyambung hidup dengan baik, seperti nggak ada pandemi. Jadi kita lihat ya, hobi apa sih yang dia geluti. Yuk jalan. Jadi pilot lifestyle itu bukan cuma masalah semuanya yang berkelas berdaya atau mahal, tapi bisa jadi pilot lifestyle adalah yang biasa menjadi luar biasa. Jadi sesuatu yang, kalau untuk saya sih, pilot lifestyle itu sesuatu yang efisien dan diperhitungkan, sehingga membuat kita safe, menyenangkan, dan juga think ahead. Nah, jadi pilot lifestyle itu harus beda, kalau bisa out of the box from yang orang-orang pernah buat gitu ya. Oke, kita lihat ya, kita yang mau buat apa sih dia hobinya. Oke, guys, kita udah sampai. Let's go, let's see what happens. Jangan bilang pilot. Tuh,
kamera Fuji. Gila. Masih baru itu ya. Pilot yang suka belanja. Pirole. Nah, Pirole. Tujuan ke Eropa maupun Afrika lebih bisa mengendam. Tempat pembuatan SIM. Oke okay guys, saya baru ganti baju dulu karena ini panas. Kita lihat yuk teman saya, Captain Reza, gimana dia di tempatnya ini, apa aja yang dia jual. Kita wawancara aja dia ya, menguntungkan atau enggak, atau hobi ini ya. Yuk, dimana, dimana? Aduh, gue kalau gue beraginian, Rud. Hah? Isinya apa nih? Kasnya 5 ribuan. Kali di rumah punya bungkusnya doang, isi aja. Salah satu lagi hobi pilot, kalau ada yang suka berkebun, ada juga suka otomotif, suka mobil. Captain yang satu ini unik dia. Sukanya ngumpulin barang-barang antik yang ya bisa dilihat ya semuanya. Tadi kan udah dilihat ya, udah di review. Kalau yang dikumpulin tuh rare. Ada tip deck yang lama, kaset-kaset lama. Apa lagi ya? Oh tadi barang-barang projector. Ada juga yang itu ya, barang-barang pilotnya sih juga ada. Topi pilot, apa namanya, pesawat-pesawatan dan banyak lainnya deh, pokoknya berhubungan dengan yang tua-tua. Mungkin karena dia udah tua, kita tanya ya. Lu udah berapa lama di Rija? Di Lion? Lion Lion 2007. Oh 2007 dia. Nah, saya kan 2016, saya masih di Lion Lion. Jauh. Dengan seringnya jalan-jalan keluar kota di Indonesia ini ternyata masih banyak-banyak benda-benda apa harta-harta karun yang kita tidak tahu bisa menjadikan duit. Dan memang hobi saya mengumpulkan barang-barang antik ini, contohnya kaset-kaset. Tapi benar-benar menguntungin juga ya? Dan bisa menguntungkan di saat seperti kayak gini. Oh seperti kayak gini ya. Nah itu yang kita harus tanya tuh ya. Soalnya kan dari masa pandemi ini kita memang bisa dibilang rada susah lah ya, karena pendapatan menurun ya. Schedule kita kan dampaknya sama ya, lumayan. Karena kita mungkin terbang dalam sebulan tuh cuma bisa dua kali aja tuh. Ya, betul. Dan sisanya kita kebanyakan nganggur. Jadi memang banyak waktu luang ya. Nah, waktu luang ini ada yang dipakai untuk macam-macam ya, berkebun, tapi banyak juga yang bisnis pasti ya dari kita ya. Yang bisnis, ada yang bisnis kuliner, bisnis ya kayak lo barang bekas, ada yang tapi yang kebanyakan memang di kuliner. Cuman yang unik-unik jarang kayak begini. Jarang. Gak ada barang antik kayak gini. Mungkin barangnya antik kali ya. Jadi ini menguntungkan juga ya, lumayan. Saya jadi hobi, senang, mutak antik dan menguntungkan. Itu berguna karena kalau misalnya kita hobi cuman hobi doang ya, kayak saya sih ya, hobi traveling, jalan-jalan cuma ngabisin duit doang, kurang menghasilkan. Jadi yang lebih positifnya ya begini,
hobi, ada bisnisnya. Betul. Kan? Nah, tapi lu ngumpulin gini susah nggak sih? Ya itu dia, mesti rajin, mesti apa ya, mesti rajin, mesti sabar juga sih. Tapi apa? Apa lu nggak sayang ya kalau misalnya punya barang bagus? Ada sebagian yang ditahan, seperti kayak gini ditahan untuk sebagai display juga. Tapi kalau harganya mau masuk kan kita sudah ada lagi lawannya. Ini semua ini sebenarnya sudah ada pesawat penerbang alternatifnya, ada restnya, ada serepnya. Jadi nggak ada masalah, gue udah ada waktu lagi yang punya. Gitu. Oke. Masih. Nah, ini koleksi ini itu masih nyimpen lagi di rumah banyak. Masih. Oh iya. Termasuk punya lo nggak gue keluarin kan, itu vintage banget itu. Itu bisa laku itu, gila. Punya lo itu gila itu. Kalau harus lihat waktu lagi dia nyala tuh. Aduh, belum dapetin nyalainnya dulu. Nyalain dulu dong itu. Kalau dia nyala tuh. Gue nggak mau tolong tukang-tukang, takut hilang. Juga nih, Jan. Tapi gue masih banyak, punya lo aja udah gue keluarin gitu. Modal lu gede juga nih. Kan dia di rumah, ya kan urut. Ini su. Lu pas pindahan gimana tuh pas pindahan? Makanya gua mau kontrak ini, Rod. Hah? Sini barang-barangnya. Oh gitu. Sini? Nyewa aja atau beli sini? Nyewa. Nyewa? Nyewa kebetulan pada saat itu harganya sesuai dengan budget kita. Oke. Ini di Pasar Seger, di Cinere, guys. Jadi memang tempatnya tuh strategis banget sih. Depan ini udah tempat pembuatan SIM sekarang. Ya. Jadi mau nggak mau orang pasti ngelihat ke tempat ini. Memang spotnya juga pas di tengah-tengah lagi. Nah, lu mulai kapan ya? Mulai di tempat ini? Jadi awalnya dulu kita pulang terbang saya banyak barang ngumpulin ke rumah, dibawa ke rumah. Di rumah dia numpuk kayak gudang. Jadi malah jadi rusak nggak kurus. Setelah saya punya gini ternyata. Bisa menguntungkan juga. Oke. Okay. Oh, jadi ini jadi storage deh. Jadi storage. Ya, kira-kira lebih kurang. Kamu mau beli kan baru? Ada enggak? Iya, itu 2017. 17 lah lebih kurang ya. 17. Tapi kan bukan yang ini dulu ya. Bukan, tempat buka tutup lagi karena enggak ada yang nungguin kan. Sekarang kita karena pandemi, banyak kan di jalan. Oh, iya benar. Iya kan? Banyak waktu luang gitu ya. Waktu luangnya saya bisa lebih fokus di tempat. Ya. Oh, dulu jadinya belum di sini, di rumah juga lo. Oh iya, gua online juga. Oh gitu. Okay. Barang-barang yang paling susah itu didapat tuh apa sih di menurut lo nih dari barang-barang lo? Sebenarnya sih relatif, cuman turntable termasuk yang susah. Oh, turntable. Turntable piringan hitam. Nih, nice. Ah, itu turntable. Ini. Oh, lagi termasuk langka kan, buat kasetnya itu langka. Dengan hitamnya langka kan? Iya. Langka dia tuh. Kalau CD mungkin masih banyak. Iya. Interdable. Dan kalau playernya dong ya? Tadinya gue liat ada berapa player di playernya? Ada 3, ada laku 2. Oh gitu. Karena ini mungkin, nah itu yang tadi bilang, mungkin sayang juga dijual yang paling ini teknis ini. Karena lada langka ini masih build up, total Jepang. Oh gitu. Dan yang dijual ini, ada yang benda yang paling lu sayang gak di sini? Ada. Yang mana? Kemarin ada satu piringan hitam. Oh, piringan hitam ya? Platnya? Playernya ya? Yang tas itu? Yang tas. Yang tas tuh? Ini laku vintage tuh, bukannya nggak vintage pada zaman sekarang. Ah, jadi sekarang cuman tuh antara jual dan tidak. Nah, kalau barang yang paling susah dari daerah-daerah yang mana tuh? Susah apaan? Ya, susah didapat di daerah, waktu lu ke daerah gitu dapat, waktu lu dapat barang yang di Sumatera nih, contoh Kota Padang itu banyak harta karun bagi penggemar barang-barang antik dengan harga bagus dan benar-benar dia itu rare dan barang masih original. Contohnya itu tuh GVC dari Padang. Oh iya, itu Kota Padang tuh, itu yang punya tukang warung itu. Terus mau ngambil sepeda gue, relik. Terus, nah, kalau batu main nggak batu? Oh, batu main dong. Oh, iya. Tiap kota mempunyai ciri khas masing-masing dan original kalau dari daerah itu. Oh, gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan yang paling simpel nih.
keluarga komplain nggak dengan barang-barang lu segitu banyak? Komplain sih enggak, cuman udah kalau mulai cembetut. Dari istri deh? Bini mungkin cembetut karena bukan orang demo, nongkrong di sini gitu, bukan itu. Iya. Orang terbang nongkrongnya di sini. Iya benar. Terus anak-anak? Ya mungkin nggak berani komplain, cuman ya di rumah jadi jarang juga nongkrongnya di kios. Oh gitu. Tapi enggak. Nah sekarang anak-anak ada yang suka nggak? Oh ada. Hah? Anak-anak gua termasuk menyuka barang-barang vintage jadinya. Oh gitu. Ya cewek cowok? Cowok. Nah, dia punya, oh ya guys, dia punya dua anak. Dia pada gede-gede sih anaknya, jadi yang ada di cewek. Yang cewek yang sekarang kuliah di Bandung ya? Nah. Yang cowok? Belum? Kuliah di Binus. Oh di Binus. Ya. Itu anak yang cowok ya? Bukan cewek. Ya. Nah anaknya jadi udah ready untuk ngantin bapaknya nih, maksudnya ikutin jejak bapaknya juga. Oh, kelihatannya agak susah karena jiwa pedagangnya nggak ada. Ya nggak apa-apa, nanti ngumpulin dulu kan. Ah, iya, iya, nah, ngumpulin dulu. Soalnya gue juga dulu gitu. Ya, tapi emang gue nggak ada jiwa dagang sih, gitu. Bisa yang ngumpulin. Kalau kamu penggemar buku CD dulu, CD kata Ines dulu kan. Oh iya. Ya kan? Gila lo jaman CD dulu kan? Iya. Oh iya, nah dari situ saya baru tahu bahwa kadang-kadang orang merasa wah pilot, jadi pilot dengan gaji yang besar udah cukup untuk menghidupi keluarga dan mimpinya. Tapi ternyata enggak, kita harus out of the box. Wah, jadi harus keluar dari yang kayak gitu kan. Dari kalau yang udah merasa safe terbang di dalam negeri. Nah, kalau dia mau lebih maju, mau ke tahap yang berikutnya ya, mau mempunyai sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, dia harus keluar dari out the box, keluar dari zona nyaman itu. Entah dia keluar negeri, entah dia berbisnis juga gitu ya. Soalnya kalau di luar, kalau kita kerja cuma di dalam negeri aja gitu ya, nanti nggak punya bisnis lain, udah hidupnya akan segitu-segitu aja. Tapi kalau kita out of the box, kita keluar negeri, cari uang di luar, terusnya di dalam negeri kita berbisnis juga, wah itu baru di atas standar pilot. Nah itu yang saya lakuin sekarang ya, karena saya dulu merasa harus berbisnis dan harus kerja di luar negeri untuk bisa mencapai target cita-cita itu, sampai akhirnya tercapai, alhamdulillah ya. Nah Captain Reza juga ada cita-cita sendiri mungkin ya, dengan berbagai. Ya, saya mau cerita ke depannya, punya galeri vintage. Jadi di Amerika dulu ada nama, bukan aduh, sekarang ini American Pickers, The Pickers. Di Indonesia belum ada. Kayak gitu ya, buat Pickers. Pickers, ya. Dari semua ini yang paling sering laku apa sih, Jack? Yang paling sering laku sekarang orang dunia musik. Kaset, piringan hitam, saya baru borong satu borong piringan hitam, saya habis, terus habis itu habis. Habis. Gak tau kenapa itu, mungkin orang-orang sering di rumah jadi sering mendengarkan musik Angsa Preston. Dan termasuk di sini tempat jual beli, tempat jadi di sini pun selain saya menjual, tapi jadi tempat juga untuk berjual beli. Okay. Banyak juga orang-orang menjual kayak CD, ada video juga. Jadi untuk sekarang musik dan apa ya, yang paling laku itu musik dan barang-barang keperluan sehari-hari yang gak mahal harganya lah, yang nomor 2 tuh kelihatannya. Oke, kalau kaset nih berapaan sih kalau jualnya? Tergantung lagu. Oh, tergantung lagu ya? Tergantung lagu. Oke. Gak semua sama. Semakin rare, semakin di zamannya kayak Godless. Berapa? Hah? Godless dijual 50.000. Godless apa-apaan ya? Mobilnya juga. Terus kalau Ebit yang... GAB. Ini susah ya nih. Oh, gitu. Karena original. Tiga warna ini. Ini mana? Salah satunya ini nih. Ini rare. Jimi Hendrix. Oh. Ini rare. Ini bisa sampai 100.000. Oh, nah, kalau kaset-kaset yang lo beli itu tuh kaset tumpuk gitu. Itu beli berapa sih? Masa pembuka sih? Jangan ya. Saya menjualnya 5.000, Pak. Enggak. Enggak, lu belinya se... gitu, mereka ngasih like ke kamu? Ngasihnya tuh Pak, itu yuk, berapa gitu loh. Oh gitu. Gak bisa satuan gue menjual, kita gimana dong? Mereka juga gak dipakai mungkin.
Ya tapi lu kayak gitu kasetnya aja. Lu bilang gak? Ini gak ada tempatnya gitu? Iya, gak ada tempatnya. Emang dia juga jualnya gitu. Dia jual sama box ya? Iya. Oh gitu. Mungkin saya beli box di rumah. Oh, gitu. Nah, kalau range gini. Ini nih, ini laser disc nih. Nah. Karaoke, laser disc nih. Barang tua tapi antik banget. Dan itu masih komplit. Remote controlnya ada. Oh iya? Nah. Nah ini Ranger, ini berapa nih harganya? Itu bisa range-nya antara 300 sampai 500 ribu. Oke. Okay. Oh ini bisa maksimum harganya karena masih mulus dan semuanya berfungsi. Oke. Okay. Kalau keringat turntable itu bisa 2,5 juta itu kayak gitu contohnya. Iya dia turntable ini. Apa ini radio Philips di atas itu? Itu rare itu radio Philips. Ah. Itu dari mana aja? Dapat bukan dari, baru. Oh, ini bukan yang kemarin. Kemana? Di Tanjung Pinang. Bukan baru itu. Nah dia unik nih, antenanya itu. Ah, antenanya betul. Antenanya kotak ya. Bukan baru. Oh, udah berapa? Vintage mobilan. Oh, laku itu tadi gue belum dapat mahal, harga beli juga mahal. Oh, yes nih. Yeah. Dia bilangnya diecast tuh. Ah, ini mungkin Kapten Rudy juga ngerti tas penerbang yang mana dulu kalah. Ada gua. Ah kan, ada kan. Tuh. Ini ada yang jual sama lo? Enggak, ada yang jual. Oh iya. Gua ada juga. Masih ada gua. Garuda juga masih ada. Nah gitu aja perbincangan kita dengan Kapten Reza Maulana yang cita-citanya juga tinggi ya untuk menjadiin Museum Pick Gallery. Indonesia The Picker. Jadi kata terakhir nih untuk yang pilot-pilot baru yang mau berbisnis mungkin ya atau mau mulai terjun ke dunia seperti lu gini, apa sih harus ngapain dia? Nah. Harus mencintai barang kali ya. Betul. Dan menyukai dan sebagai hobi menyukai dan tetap semangat menjaga kesehatan untuk seperti kayak gini itu aja deh. Nah, supaya kita bisa menjalankan hobi ya. Nah. Itu perlu tetap sehat, tetap semangat dan bagus banget out of the box. Out of the box. Jadi kita harus coba inovasi keluar, terus. Inovasi. Ada apa di luar lain selain pilot? Jadi ngomonginnya jangan kalau ketemu kita jangan ngomongin terbang pengalaman ini. Jadi kita harus melihat di luar. Wah ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Terbang sih terbang, memang itu kerjaan kita. Betul. Tapi ya, kita harus out the box. Karena okay, saya, satu lagi ya, saya mengumpulkan pemulung-pemulung di sini. Dimana saya sangat bersyukur dengan kondisi seperti kayak gini. Bisa mereka, membantu. Saya membantu mereka. Demikianlah, terima kasih. Oke, okay. Thank you smooth. Jangan lupa like and subscribe. Dan share juga boleh. Pencet bell notifnya ya, supaya update terus. Thank you, my friend. Thank you. Sukses terus ya. Bye. Bye, Kapten Rudy. Okay, guys, jadi begitu aja pertemuan kita dengan Kapten Reza Maulana. Nah, dari situ kita bisa ngambil hikmahnya. Jadi pilot itu adalah pekerjaan yang baik. Memang gajinya besar, tapi kalau untuk ke jenjang selanjutnya, kita harus berbisnis. Dan out of the box. Okay. See you.
Kalau hobi yang menghasilkan emang kayak Captain Red lah itu bagus banget. Kalau hobi saya kurang, cuma saya banyak menghabiskan uang. Cuman ada bisnis, side bisnis, ya pasti ada. Nanti kita lihat ya side bisnis saya apa, akan saya ungkapkan review juga. Stay tune.